Oke, assalamualaikum. Ane di sini bakal kan box dan sedikit nge-review brand sepatu lokal dari Bangka Belitung, Blessed Mission. Sebagaimana lo bisa lihat di sini, boxnya warna putih dan ada logo di atasnya. Dan di sebelah kanan ada font blasphemy. Kayak dead metal gitu tulisannya. Satanic. Dan di belakangnya juga ada tulisan blasphemy yang lebih gede dari yang tadi. Nah gini, bawahnya nggak ada apa-apa. So di kirinya ada keterangan gitu, size keterangan saya. Dan gue beli yang ukuran 37. Oke, udah nggak ada yang aneh lagi nih dengan boxnya. Kita langsung unbox aja sepatunya. Oke, langsung aja di unbox. Alright. Nah, gimana nih sepatunya? Nah, gini nih sepatunya nih. Velcro, gue pesan yang Velcro kemarin. Nah, apaan nih? Ini kotor-kotor. Kata si punyanya sih dikasih 6 itu 6 stiker-stikernya nih kayaknya. Ada hang tag-nya juga. Nah ya stiker-stikernya nih. Gila kayak jual stiker gitu 6 biji. Sekarang promo. Udah kayaknya nggak ada apa-apa lagi di boxnya. Kita coba lihat sepatunya gimana. Kita lihat aja detailannya. Sweatnya gimana ini. Full sweat katanya nih. Nah, ada letternya sedikit noh. Oke. Okay. Nah mungkin ini yang sepatunya. Kalau sekilas sih dari jahitannya. Rapi-rapi aja. Half moon-nya nih, half moon. Gak tau kenapa brand lokal sekarang demen banget pakai half moon gitu. Nah ini belakang ini. Heel patch-nya. Jahit-jahitannya lihat nih. Rapi-rapi lah lumayan. Soalnya kayak tinggi gitu nih. Kalau outsole kayak fans ya. Nih apa nih? Anjir nih kode-kode kayak defense-fence kayak gitu. Oke, kita lihat insole-nya lebih deket. Ini rapi, lumayan rapi nih. Cuman guys sedikit enggak presisi. Si insole-nya warna merah dan ada sablonan putih. Tulisan blasphemy di machine footwear. Oke, kita coba lihat dalamnya. Nah, ini si velcro-nya nih kita lihat nih. Apakah rapi juga? Oke. Okay. Dalamnya ada liternya juga di habisin liter jadi 2 layer gitu. Keren-keren. Oke, kita coba buka buat lihat dalamnya. Ini rapi gitu. Ada apa nih? Bukan nih sedikit nih. Oh si mesnya nih. Bukan. Kejahit rapi nih. Nah ini wovennya. Tulisan blasphemy. Ada
serangan size gitu 37 23,8 cm. Ini misnya nih biar empuk. Tapi gue sangat disayangkan nih ada yang sedikit kebuka juga nih. Oh, keren juga sama. Oke, gini lensonya. Kita coba buka apa gak bisa dibuka. Oh, tidak bisa nih. Ini dalamnya pas minum Shin Footwear. Dalamnya gini nih harusnya. Nah, gini penampakannya nih. Oke, kita sekarang kita coba tekuk sepatunya. Apa keras atau enggak? Main keras sih sedikit, enggak ya? Oke. Ini nih, mau ini. Gak ada yang muncul pas di tepuk, gak ada yang lepas lemnya. Ini sih si outsole-nya capsule gitu, gak vulkanis. Tapi itu soal snow selera sih, kalau vulkanis gitu. Outsole-nya kayak tinggi gitu, kita coba ukur. Ternyata berapa, 3,5 cm. Tinggi banget tuh sebenarnya tuh. Fans kira-kira cuma 3,3 gitu. Lebih panjang 0,2 cm. Nah, kita lihat ada lem-lemnya enggak nih yang keluar. Overall sih rapi nih. Si suede-nya juga. Nah, lumayan rapi. Rapi, lumayan rapi. Kita lihat sebelahnya. Tapi juga ini kenapa gak bolong ya? Ini overall rapi, ini sedikit keluar masih. Nah, ada yang sedikit keluar. Kita lihat coba yang sepatu sebelah kirinya. Oke, rapi, cuma ada bekas-bekas lem gitu. Kayaknya perang jenis ada jorok. Ya, sama juga. Nah, ini ada lem-lem keluar gitu, bekas lem. Itu bekas-bekas lem gitu. Oke, kita coba buka juga yang sebelah kirinya sepatunya. Kalau yang di kanan tadi ada yang kebuka sedikit. Oh, ternyata juga ada juga, tapi lebih kecil yang tadi. Kita tahu vendornya buru-buru kayak kalau gimana.
coba kita lihat sebelah sisi kanannya, jadi yang lebih gede, kebuka juga sama. Nah, gini lumayan ya. Oke, ntar gue coba pakai sepatunya selama sebulan. Dan gimana rasanya setelah memakai pemakaian sebulan gitu. Sangat disayangkan sih ada lem-lemnya gitu. Karena buru-buru mungkin yang buatnya. Nah, udah gitu aja. Thumbs up kalau lo suka video ini dan dislike aja kalau lo nggak suka.